Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Halo. Kalau tidak keberatan, saya boleh meminta tim pemuji tetap di tempat ya, karena pagi ini saya bukan bukan untuk nyetrap, tapi pagi ini saya bukan lebih banyak ke khotbah, tetapi lebih ke mengajak Bapak Ibu Saudara pagi ini untuk melakukan refleksi sejenak, melakukan satu perenungan, karena hari ini, kalau di Australia sama di Indonesia, kita udah memasuki hari Sabtu Sepi ya. Dan mungkin di Amerika masih Good Friday, masih hari Jumat Agung. Saudara, pada waktu kemarin saya mengikuti satu ibadah Jumat Agung, Tuhan membawa saya untuk mulai merenungkan sesuatu yang luar biasa sekali, dan itu yang membuat saya merasa tergerak pagi hari ini untuk mengajak kita semua merenungkan. Dan ada satu pujian yang apa istilahnya memakai kata-kata selain kau tidak ada yang lain. Kalau kalau tidak keberatan, saya minta mungkin pemusik mengiringin aja dengan lembut, kita akan nantinya sama mungkin siapkan hati. Saudara, di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang kedua dan ayat yang kelima, kita akan menemukan ada satu hal yang sebetulnya menurut saya itu membuat Daud itu kuat di dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan. Ada banyak orang yang dalam proses perjalanan mengiring Tuhan itu mereka tidak kuat. Mereka bisa murtad di tengah jalan, mereka bisa kecewa, mereka bisa menyangkal Tuhan, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Ada banyak hal. Ketika doa mereka tidak dijawab, mereka mulai mungkir, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ketika mereka melihat pertolongan tidak terjadi, mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Tetapi salah satu orang yang menurut saya kuat dan menang sampai garis akhir adalah Daud. Dan kenapa Daud itu bisa sebegitu kuat dengan Tuhan? Kenapa Daud itu bisa sebegitu kuat mengiring Tuhan? Saya melihat dan menemukan bahwa ayat 2 dari Mazmur 16 dan ayat yang kelima bagian B itulah yang membuat kekuatan yang ada sedemikian luar biasa dalam diri Daud. Saya sampai ingat bahwa satu kali ketika Daud itu didapati bersalah, saudara, karena dia membunuh Uria, istri dari Batsyeba, suami dari Batsyeba, dan dia mengambil istri dari orang lain. Kemudian dia berzina. Dan ketika Nabi Nathan menegur dia begitu keras, saya masih ingat sebuah doa yang pada waktu itu saya pernah membuat juga satu pujian. Dan pada waktu Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan, satu yang dia minta adalah, jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi jangan buang aku dari hadapanmu. Itu yang didoakan oleh seorang Daud. Kita lihat ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat yang kelima, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Bagi seorang Daud, inilah yang menjadi kekuatan dia, yaitu apakah arti Tuhan bagi kita. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan pagi hari ini adalah, apa sih arti Yesus bagi saudara? Apakah sih artinya Tuhan bagi saudara dan saya? Tiap orang berbeda-beda, saya yakin. Bagi sebagian orang, mungkin arti Yesus adalah penolong dalam kesesakan. Berarti kalau kita memberikan arti bahwa Yesus itu adalah penolong dalam kesesakan, dan ketika pada satu saat kesesakan terjadi dan tidak ada pertolongan, maka seseorang itu bisa kecewa sama Tuhan. Karena buat dia, Yesus tuh fungsinya, tugasnya adalah penolong. Jadi kalau Yesus tidak tolong,
maka orang itu bisa merasa bahwa Yesus sudah tidak menjalankan fungsinya dan dia bisa kecewa dengan Tuhan. Bagi sebagian orang yang lain, apakah arti Yesus bagi kamu? Mungkin mereka akan menjawab, Yesus menjawab doa-doa saya. Berarti tugas Yesus adalah sebagai penjawab doa. Makanya ketika suatu hari doanya tidak dijawab, dia pasti akan kecewa sama Tuhan. Sementara orang yang lain akan mungkin merasakan bahwa Yesus itu sebagai sumber berkat. Jadi kalau dekat dengan Yesus, berkat mengalir. Kalau menjauh dari Yesus, berkat mulai berkurang. Buat dia, Yesus adalah sumber berkat. Jadi dia mendekati Yesus, dia mendekati Tuhan, dia masuk dalam pelayanan, dia pergi ke gereja, karena dia tahu bahwa ketika dia mendekat sama Tuhan, berkatnya pun akan berlimpah. Sehingga ketika satu titik, berkat itu tidak datang, dia akan kecewa dengan Tuhan. Mungkin pertanyaan ini tidak pernah sampai di hati kita. Tadi malam ketika saya merenungkan, ada satu kata-kata sederhana, Tuhan itu ingatkan buat saya, "What am I for you?" Buat kamu aku tuh siapa? Dan saya percaya arti Yesus bagi saudara dan saya itu akan ngaruh sekali dengan seberapa kuat saudara melakukan perjalanan kekristenan saudara. Apa arti Yesus buat saudara itu akan berpengaruh sekali dengan segala respon saudara, segala perilaku kita, dan yang pada akhirnya akan menurut saya menentukan sekali apakah kita sampai garis akhir atau enggak. Jadi saya berharap pagi hari ini kita bisa merenungkan ini. Saya mau ajak satu pertanyaan ini untuk saudara jawab masing-masing. Apakah arti Yesus bagi saudara? Menurut saudara, apa sih artinya dia bukan? Buat dia bukan, buat kita semua. Saya berharap jawaban yang muncul bukan, oh Yesus itu adalah penyelamat. Berarti kalau satu saat belum diselamatkan, kita akan kecewa. Oh Yesus itu adalah penolong. Oh Yesus itu adalah penolong di dalam kesesakan. Jadi kalau enggak sesak, enggak butuh Yesus, ya kan? Ataukah buat saudara Yesus itu adalah yang saya bilang tadi sumber berkat. Jadi kalau enggak ada berkat, berarti ya enggak ada Yesus. Saudara, saya mau ajak kita membaca satu cerita penyalipan di dalam Injil Markus, pasal yang ke-15. Kita lihat Injil Markus, pasal yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-15. Kita akan melihat ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Saudara, baru kemarin saya ngeh loh, berapa lama Yesus disalibkan ya. Di ayat 25 dituliskan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Kalau saudara melompat ke ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Berarti Yesus disalibkan dari jam 9 sampai dengan jam 3, berarti 6 jam. Seperti saya pernah bilang bahwa di Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu punya makna, semua itu punya arti. 6 jam Yesus disalibkan. Angka 6 itu di dalam bahasa Ibrani, angka 6 dalam dunia gematria, itu adalah matematikanya Ibrani ya. Angka 6 itu menunjukkan angka manusia. Adam diciptakan pada hari ke-6. Jadi angka ke-6 itu adalah angka yang menggambarkan manusia atau daging. Dan Yesus disalibkan selama 6 jam. Percayakah saudara ini bukan kebetulan bahwa semua daging, semua kedagingan manusia, dia pikul dengan tuntas selama 6 jam. Disalibkan tergantung. Saudara,
Kemudian kita melihat ayat 26. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, saudara bayangkan, mereka lihat Yesus sambil sambil ber, sambil mungkin berdecak ya, bukan kagum. Berdecak lebih ke arah melecehkan, mencemooh. Mungkin mereka akan seperti itu. Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan, bayangin, sama-sama disalibkan, dua orang di kanan kiri itu maling, mereka orang jahat, mereka perampok, tapi mereka malah ikut mencemooh. Ya ini ya, mereka juga enggak, istilahnya mereka juga bukan posisi yang tidak disalib, tapi kok mereka yang masih bisa mencemooh. Dan mereka juga mencela dia. Yang membuat saya tersadar adalah, saudara, saya mau kasih Anda untuk mengingat pagi hari ini, kenapa 6 jam Yesus bisa bertahan di atas kayu salib. Saudara sudah sering mendengar bahwa penyaliban itu adalah sebuah proses hukuman yang membuat orang itu mati secara perlahan-lahan. Dia harus tergantung selama 6 jam. Itu memang cara yang membuat orang itu dihukum mati secara perlahan. Adalah jauh lebih cepat hukuman mati itu berupa ditembak. Bahkan taruh di kursi listrik, itu jauh tetap lebih cepat daripada di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus bisa bertahan selama itu? Apakah menurut saudara, dia nggak bisa turun dari salib? Dia bisa. Lazarus yang sudah busuk, dia bisa bangkitkan. Orang-orang lumpuh, dia sembuhkan. Apakah arti kematian buat Yesus? Tidak ada. Yesus bisa bangkitkan orang mati. Yesus sangat sangat powerful. Dia bisa lakukan itu. Tapi satu jawaban kenapa dia bisa bertahan. Apa yang menahan Yesus? Apakah paku itu yang menahan Yesus? Karena dia sudah tertancap di atas kayu salib. Lalu dia tidak bisa turun. Dia bisa. Apakah karena dia diikat di atas kayu salib kakinya, kemudian dia tidak bisa turun? Dia bisa. Yang membuat dia tahan, yang membuat dia tertahan, tidak turun, adalah karena cintanya sama saudara dan saya. Jadi yang membuat dia bertahan itu selama 6 jam dengan sakit yang amat luar biasa, karena dia cinta sama kita. Ada orang tua yang tahan untuk menderita. Kenapa? Karena anak. Bahkan, sorry to say, ada orang-orang yang mereka bilang, saya mungkin menerima perlakuan tidak adil dari pasangan saya. Tapi dia bisa bertahan karena katanya demi anak-anak. Berarti dia itu cinta banget sama anak-anak
sampai dia rela untuk menerima perlakuan yang mungkin tidak adil dalam rumah tangga dan pernikahan. Seberapa besar cinta saudara kepada Tuhan, itu yang akan membuat saudara kuat sampai garis akhir. Bagaimana kita bisa kuat sampai akhir? Adalah ditentukan dari seberapa besar nilai Yesus bagi saudara dan saya. Satu kali Petrus ditanya sama Tuhan, menurut kamu, siapakah aku ini? Who am I to you? Petrus jawab, engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Yang diucapkan oleh Petrus adalah berdasarkan pengetahuan pada hari itu. Itu yang dia tahu secara teologi. Setelah dia menyangkal Yesus, dan ketika Yesus bangkit menemui Petrus pertama kali, Yesus tidak tanya begini, siapakah aku menurut kamu? Tapi yang ditanya sama Yesus, do you love me? Apa arti kata-kata ini sebetulnya yang ditanya Yesus itu? Apa sih artinya aku buat kamu? Seberapa besar sih cintamu kepadaku? Sampai 3 kali Yesus menanyakan pertanyaan yang sama dan Petrus menjawab akhirnya sambil menangis. Saya membayangkan Petrus sesenggukan sambil menangis seperti anak kecil. Dia jawab begini, Tuhan, engkau tahu, aku sayang banget sama kamu. Dan itu yang membuat Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan, pada akhirnya rela disalibkan terbalik buat pribadi yang dia cintai. Bagi seorang Daud, Tuhan bukan sekedar sumber penyelamat. Bagi seorang Daud, Tuhan adalah milik pusakanya, Tuhan adalah hidupnya, Tuhan adalah segalanya. Itu sebabnya ketika Daud bersalah dan dia ditegur dengan keras, Daud bisa berkata, jangan buang aku dari hadapanmu. Dengan kata lain, Daud berkata begini, Tuhan, aku bisa hidup tanpa jubah raja. Aku bisa hidup tanpa tahta. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Daud selalu memilih lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan orang lain. Setiap kali saya dalam satu pergumulan yang memojokkan, yang menuntut saya untuk mengambil satu keputusan yang sulit, saya mulai menyadari bahwa kekuatan yang bisa saya peroleh sampai sejauh hari ini adalah sangat dipengaruhi dari apa arti Yesus buat saya. Pada waktu pertanyaan ini muncul tadi malam, apa artiku buat kamu? Aku tuh apa buat kamu? Saya kemarin waktu mikir, saya nangis Bapak Ibu karena saya langsung teringat bagaimana pertama kali saya ketika di titik yang terbawah, nggak ada yang cinta sama saya, nggak ada yang terima saya apa adanya, saya orang yang terbuang, dan Yesus hadir di saat saya tidak diterima oleh siapapun. Yesus hadir di saat saya adalah satu sampah. Yesus hadir saat saya masih adalah sampah. Jadi saya sebetulnya adalah sampah. Jadi dia adalah semuanya buat saya. Dia adalah papa yang sudah lama saya nggak pernah rasakan kasihnya. Dia adalah mama. Dia adalah semuanya.
Satu kali ketika saya lelah di dalam pelayanan, saya punya sebuah sekolah King's Kid. Walaupun kecil, tapi 12 tahun lebih sudah beroperasi tanpa pernah minta proposal kepada orang untuk mensupport semuanya full gratis. Ada kalanya saya capek. Ada kalanya saya itu sudah jenuh untuk mengelola sekolah. Saya pikir ngapain saya tuh ngurusin yang kecil-kecil begini, ngapain saya ngurusin anaknya orang, anak saya sendiri aja belum kelar saya urus. Dan ketika saya mau mundur, selalu Tuhan itu memberikan satu pertanyaan yang membuat saya tidak bisa menghindar. Pertanyaannya adalah sederhana begini. Ruth, kamu mau nggak tetap gembalakan anak-anak itu untuk aku? Itu adalah sebuah pertanyaan yang selalu saya nggak bisa bilang no. Kamu mau nggak? Will you do it for me? Dan ketika saya disakiti, ketika saya sangat terluka, apakah saya tidak pernah ngalamin itu? Pasti pernah setiap orang. Dan ketika saya sakit hati, saya sangat terluka. Pertanyaan Tuhan sederhana. Kamu mau enggak ampuni orang itu buat aku? Kamu mau enggak untuk rela kasih pipi kirimu ketika kamu ditampar pipi kanan untuk aku? Saudara, apa arti Tuhan Yesus bagi saudara? Apakah dia cuma sekedar penyelamat, pemulih keluarga, ataukah sampai pada satu titik di mana saudara berkata, aku kalau tidak ada Yesus mati aku. Habis aku. Kalau saudara sampai pada titik itu, saya percaya itu yang akan membuat saudara kuat. Itu yang akan membuat saudara bisa tetap jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur. Itu yang akan membuat saudara bisa tetap mengampuni di tengah lingkungan orang-orang yang memperlakukan saudara dengan tidak adil. Itu bahkan yang akan membuat saudara tetap kuat di tengah-tengah saudara belum melihat jawaban doa. Itu yang membuat saudara tetap mau mendekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah saudara tetap mengalami lelah dengan semua pelayanan. Sudah sukarela melayani Tuhan, maksudnya nggak digaji, masih dicelatu orang, masih dikritik orang. Tapi saudara kan kuat melewatinya. Dan saudara mungkin berteriak, aku udah capek ngurus pelayanan banyak. Aku pengen istirahat. Aku kepengen kayak orang lain tuh loh, kok enak banget. Nggak pakai repot pelayanan, hidupnya nyantai, tapi masih diberkati. Sementara aku ngapain repot ngurusi orang. Tapi saya percaya, kalau waktu itu Tuhan tanya, will you do it for me? Seberapa besar nilai Yesus bagi saudara? Itu akan menentukan jawabannya. Sam, boleh nggak kita menaikkan lagu selain kau nggak ada yang lain, ada padaku di bumi, di surga. Selain kau nggak ada yang kuingin. Sebuah perenungan pagi hari ini. Apa yang membuat Yesus bisa tahan 6 jam? Nggak tahu 6 jam itu bergulat dengan maut. Nggak mati-mati. Tapi hidup sudah seperti neraka. Karena penyaliban adalah cara membunuh orang perlahan. Sangat pelan.
Bukan paku yang menahan Yesus. Bukan tali yang mengikat yang menahan Yesus. Juga bukan karena salib ditaruh di tempat yang cukup tinggi yang menahan Yesus. Tapi karena cintanya buat saudara dan saya, dia menahan itu. Seberapa saudara cinta sama Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk bertahan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dan sambil kita merenungkan pagi hari ini. What am I to you? Ada padaku, apakah Yesus cuma menjadi pemberi berkat? Karena saudara dulu susah, sekarang enak. Dia pemberi berkat. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Saya berdoa jawabannya adalah karena ku ingini di bumi. Kau semuanya sekali. Seperti Petrus ketika ditanya, menangis. Kau tahu aku sayang kepadamu, kau tahu aku mencintai. Inilah arti Yesus sesungguhnya bagi Petrus pada akhirnya. Saudara dengar baik-baik pagi hari ini. Mungkin ada pilihan di hadapanmu. Apakah engkau memilih untuk berontak, melawan, untuk ngelabrak, atau engkau memilih untuk diam? Sebuah pertanyaan yang Tuhan tanyakan pada saudara pagi hari ini. Will you do it for me? Apakah engkau melakukan itu untuk aku? Selain kau. Dan ketika engkau disakiti, engkau belajar untuk mengampuni karena engkau berkata begini. Aku bisa tetap kuat untuk mengampuni. Karena aku cinta engkau, Tuhan. Aku mau ngalah untuk Tuhan. Aku mau ikhlas diperlakukan gak adil karena untuk Tuhan. Aku mau tetap belajar Tuhan untuk bertahan dalam pernikahan. Untuk tetap setia dalam pernikahan. Untuk Engkau Tuhan. Tuhan, aku mau tetap jujur. Untuk Engkau Tuhan. Hatiku, Tuhan, aku mau tetap sabar untuk Engkau, Tuhan. Gunung batu, Tuhan, aku mau tetap mengerjakan pelayanan ini walaupun fisikku lelah, walaupun aku capek, untuk Engkau, Tuhan, untuk Engkau. Karena Kau tahu, aku cinta Engkau, Tuhan. Aku cinta Engkau, Tuhan. Karena hari ini, Tuhan, aku memilih untuk taat, untuk nurut sama Engkau, karena aku cinta Engkau. Apa yang membuat Engkau bertahan? Cuma karena Engkau cinta sama Tuhan. Ketika hari ini doa tidak sejawab, jawaban doa belum datang, kau harus nunggu. Kau bilang, Tuhan, aku mau nunggu. Untuk Engkau, Tuhan. Aku mau ngalah untuk Engkau. Pagi ini biar kita mengingat kembali. Who am I to you? Aku ini apa buat kamu, nak? Saudara jawab pertanyaan itu sendiri. Aku ini apa untuk kamu? Apa artinya aku untuk kamu, nak? Ya, seperti lagu ini kita berkata.
bagianku tetap Engkau selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan dengan iman. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, maka saudara sabar gunung batu. Sabar mengalah untuk Dia. Maukah hari ini saudara tetap untuk di dalam pelayanan untuk Dia? Sekali. Maukah hari ini saudara tetap jujur untuk Dia? Maukah hari ini saudara nurut untuk Dia? Bapa, pagi hari ini kami boleh mengingat kembali apa yang menahan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada paku yang bisa menahan. Tidak ada tali yang bisa menahan. Satu yang membuat Engkau tertahan di atas kayu salib, karena Engkau cinta sama kami. Dan Engkau mau tuntaskan dan selesaikan. Supaya kami hidup. Supaya kami sembuh. Supaya kami selamat. Dan biarlah pagi ini Tuhan bisa menemukan Petrus-Petrus. Daud-Daud. Pada akhirnya akan berkata, Engkaulah milik pusaka. Engkaulah bagianku untuk selama-lamanya. Seperti Daud berkata, Tuhan, tidak ada yang baik buatku kecuali Engkau. Segalanya bagiku. Terima kasih Engkau bertahan untuk kami. Terima kasih Engkau tidak pernah menyerah untuk kami. Satu doa kami pagi ini, biar kami akan Kau temukan juga bisa bertahan untuk Tuhan. Juga tidak akan menyerah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita ambil roti dan anggur. Hari ini saya membayangkan ketika 2000 tahun yang lalu, hari Sabtu, bagi orang-orang Katolik mereka bilang ini Sabtu sepi. Karena setelah Yesus mati tampak semua harapan pupus. Yesus yang dielu-elukan, diharapin jadi penyelamat bagi orang Israel, ternyata mati dan dikubur. Mungkin hari ini hidup saudara adalah seperti hari Sabtu sepi. Doa enggak dijawab, keadaan belum ada jalan keluar, titik terang pun tidak terlihat. Tapi saya berharap pagi hari ini kita akan tetap bertahan untuk percaya. Karena kita cinta sama Dia. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah bagi kami ya Tuhan. Kami percaya inilah sebuah bukti Engkau bertahan untuk kami. Dan ketika Engkau ditanya, Tuhan, apa yang menahan Kau tidak turun dari kayu salib? Kau akan jawab, because I love you. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk penerimaanmu. Terima kasih untuk kasih setiamu, kemurahan. Saat kami makan roti ini,
Tuhan, kami mau katakan terima kasih. Thank you untuk tubuh yang baru, untuk tubuh yang disembuhkan, untuk tubuh yang diberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah buat kami. Darah yang menebus kami, melayakkan kami, menjadikan kami milik-Mu, anak-anak-Mu. Kami terima darah Yesus dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita terima dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih saat kami melihat semuanya sepi, sunyi, nggak ada pertolongan. Yesus sepertinya di dalam kubur, nggak tolong kami apa-apa. Tapi biarlah kami belajar menjadi orang-orang yang bisa tetap bertahan sampai garis akhir. Karena kami juga mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur segala kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin.